Pemirsa, petugas gabungan membubarkan pengunjung warnet anak-anak di kawasan Duri Pulo Gambir, Jakarta Pusat. Petugas minta pemilik warung internet jaga protokol kesehatan. Kalau seperti ini, pemiliknya siapa, Pak? Sejumlah anak yang tengah asik bermain game online di sebuah warnet terpaksa harus menghentikan permainannya saat petugas gabungan mendatangi mereka. Petugas meminta anak-anak yang masih di bawah umur ini untuk bubar karena tidak satupun dari mereka yang menggunakan masker. Anak-anak ini juga tidak menjaga jarak selama bermain game. Petugas juga memberikan teguran dan meminta pemilik warnet menjalankan protokol kesehatan selama menjalankan usaha warnetnya. Razia protokol kesehatan ini dilakukan untuk mencegah kembali meningkatnya angka penyebaran COVID-19 pasca lebaran.